Inspirasi Indonesia. Iya sih, badak memang termasuk hewan yang terancam punah. Bahkan jumlahnya sekarang hanya tinggal puluhan aja. Emangnya kenapa sih? Kok mereka terancam punah? Karena masih ada aja yang memburu badak untuk diambil culanya. Diambil culanya? Buat apa, Mas? Cula badak! Coba badak aslinya warna-warni gini ya, pasti gak akan serem mukanya. Hehehehe. Ya gak mungkin lah, masa sama-sama hewan badak tapi warnanya beda-beda. Lagian di mana seremnya sih, Nis? Biasa aja tuh. Itu loh mukanya, coba aja kalian perhatikan mukanya, serem tahu. Ah, kamu mah apa juga takut. Sudah. Ayo cepat selesaikan biar kita bisa makan es krim. Umi sudah buatin loh, es krim buah yang seger banget. Kalian mau enggak? Wah, pasti mau lah. Ah, kamu mah apa juga mau. Biarin aja. Assalamualaikum. Kayaknya lagi pada serius nih. Eh, Mas Jamal, kok nggak ngucap salam sih? Elah, aku udah ngucap salam kok. Tapi kalian nggak ada yang jawab. Emangnya lagi pada ngerjain apa sih? Tugas mewarnai dari Bu Guru. Oh, kalian lagi mewarnai gambar badak ya? Tapi kok warna-warni gitu? Kalau orange gitu, nanti kayak jeruk, bukan badak. Hahaha, Mas Jamal bisa aja. Kok tumben sih, tugas mewarnainya sama gambarnya. Biasanya beda-beda gambar. Iya Mas, ini sebagai bentuk dukungan kita untuk badak yang terancam punah. Maksudnya? Iya Mas, jadi sekolahan kita mau memberi dukungan untuk satwa yang terancam punah. Dan salah satunya badak. Iya sih, badak memang termasuk hewan yang terancam punah. Bahkan jumlahnya sekarang hanya tinggal puluhan aja. Emangnya kenapa sih? Kok mereka terancam punah? Karena masih ada aja yang memburu badak untuk diambil culanya. Diambil culanya? Buat apa, Mas? Ada beberapa kelompok masyarakat yang percaya kalau cula badak itu bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Kasian banget ya badaknya, diburu dan diambil culanya. Apa semua badak punya cula, Mas? Ya, semua badak itu punya cula yang ukurannya nggak lebih dari 20 cm. Biasanya badak menggunakan culanya untuk menumbangkan tumbuhan atau pohon dan untuk melindungi kepala juga hidungnya ketika mereka menghancurkan vegetasi yang tebal. Jadi bayangkan kalau seekor badak nggak punya cula, mereka nggak akan bisa melindungi anggota tubuhnya. Jadi gitu toh. Orang-orang kok tega ya memburu badak, padahal mereka juga berhak hidup. Walaupun sudah dilarang, tapi tetap aja ada kelompok yang masih gak bertanggung jawab. Yowes kalau gitu, kalian selesaikan aja tugas kalian. Yeay, aku sudah selesai. Aku juga sudah. Nisa, kamu sudah selesai belum? Udah dong. Yowes, Mas Jamal mau ke kamar dulu ya. Mas Jamal, kita boleh pinjam bukunya enggak? Iya, pinjam dong Mas. Nisa masih mau tahu tentang hewan badak. Ya, boleh dong. Ini. Loh, katanya kalau sudah selesai mewarnai, kita mau makan es krim. Nggak jadi ya? Padahal aku udah ngebayangin, seger banget pastinya makan es krim siang-siang gini. Jadi dong, kan kita bisa makan es krim sambil baca buku.
Tapi jangan sampai bukunya rusak loh ya. Siap, Mas. Ya udah, aku ambil dulu ya es krimnya. Ini es krimnya. Jangan berebut ya. Semua sama. Asik, kelihatannya enak. Iya, kelihatannya segar. Makasih ya, Laeli. Sama-sama. Eh, Mal, kenapa sih? Kok Indonesia kalau nggak hujan, ya panas? Iya, Mal. Kenapa nggak ada musim salju kayak yang di luar negeri itu ya? Jadi gini, Ze. Macam-macam musim di Indonesia. Sini, Mal. Coba lewatin aku kalau kamu bisa. Id, kamu jagain gawangnya ya yang benar. Beres, serahin aja sama aku, Za. Kamu juga yang jagain Jamal yang bener. Udah siap belum nih? Siap, Mal. Maju sini. Bakalan aku tepis tendanganmu, Mal. Za, jangan mundur-mundur, Za. Nggak kelihatan bolanya. Yes, cool. Tuh kan, Id. Gara-gara kamu sih. Jelas-jelas kamu lah, Za. Wong yang mundur-mundur aja kamu. Udah, gak usah pada berantem lagi. Teman-teman, hujan. Ayo, berteduh dulu, biar gak sakit. Yuk, ayo. Mal, Za, itu ada pos ronda. Kita neduh di situ dulu aja ya, Mal. Semoga hujannya nggak lama. Iya, semoga aja nggak lama hujannya. Eh, Mal, kenapa sih? Kok Indonesia kalau nggak hujan, ya panas? Iya, Mal. Kenapa nggak ada musim salju kayak yang di luar negeri itu ya? Jadi gini, Za. Jadi di Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki dua musim, yaitu musim panas dan hujan. Kok bisa gitu, Prof? Sebabnya Indonesia itu negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Jadi walaupun bagian utara bumi yang sedang terkena matahari, maupun bagian selatan bumi yang terkena matahari, Indonesia akan tetap mendapatkan radiasi yang lebih panjang daripada negara lainnya. Jadi gitu ya, Mal. Ternyata Indonesia emang cuma dua musim, karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Iya, It. Gitu. Eh, udah nggak hujan nih. Balik yuk. Yuk. Teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan baru setelah menonton video tadi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah, sampai jumpa. Lihat hujannya deras banget. Iya dek, untungnya gak ada petir. Jamal, Laeli, sini minum tehnya dulu. Mas, lihat hujannya deras banget. Iya dek, untungnya gak ada petir. Jamal, Laeli, sini minum tehnya dulu. Wah, Umi, tehnya rasanya kok beda ya? Kayak ada anget-anget di tenggorokan Laeli. Iya, Dok. Tehnya tadi Umi kasih parutan jahe biar badan kita anget pas lagi hujan gini, gak kedinginan. Iya, Umi. Badan Laeli jadi agak anget. Tapi Umi kok bisa ya jahe bikin hangat? Jamal,
Kamu bisa jelasin ke adikmu enggak, Le? Bisa, Abi. Tenang, serahin aja ke Jamal. Gini, Dek. Kenapa saat memakan atau meminum jahe, badan kita jadi hangat? Karena jahe mengandung zat yang namanya gingerol. Nah, gingerol ini yang bisa bikin tubuh kamu hangat. Terus, Mas, ada lagi nggak sih manfaat dari jahe? Zat gingerol ini selain bisa memberikan rasa hangat, juga bisa bermanfaat untuk meredakan peradangan tenggorokan, Dek. Wah, ternyata jahe banyak manfaatnya ya, Mas? Iya, Dek. Tapi jangan banyak-banyak ya minumnya. Emang kenapa, Mas? Selain yang berlebihan itu nggak baik, kebanyakan minum jahe bisa bikin diare. Oh, gitu ya, Mas? Nanti Laili kalau minum jahe nggak banyak-banyak deh, Mas. Wah, pinternya anak Abi yang paling ganteng. Laili juga pinter kok, Bi. Iya, Laili, pinter juga kok. Iya kan, Umi? Iya, makin pinter aja anak-anak Umi. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga terhibur dan ada pengetahuan baru buat teman-teman semua. Teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komennya. Dadah!